Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Virya. Kali ini saya bermain suatu game bernama Suspect. Nah, game ini tuh tentang seperti Among Us. Jadi kita ada killer, ada dengan masyarakatnya. Nah, kita ini adalah karakter-karakternya. Semua karakter yang ada di game ini. Tapi game ini baru buka, jadi karakternya masih bakal banyak lagi. Kalau kalian lihat di leaderboard ini ya, rankingnya masih kecil-kecil. Waktu kalian baru buat ID itu, ranking kalian tuh sini sudah 1000 poinnya. Jadi ini masih termasuk kecil karena game ini baru buka beberapa hari lalu. Nah, kita akan mencoba bermain game ini. Untuk kalian yang mau download bisa download di Play Store karena sudah ada, dan di iOS. Nah, ini untuk beginner ya, karena ini kan belum buka nih. Gua akan coba satu persatu. Nah, ini di tempat beginner. Nah, ini dia itu ada cara mainnya. Cara mainnya, kalau kita lihat ya, ada cara mainnya nggak di sini? Soalnya biasanya ada tutorialnya langsung di sini. Nah, ini cara mainnya. Untuk kalian yang orang atau masyarakat, kalian tuh ke tempat yang ada di tanda di map itu untuk misi-misi kalian, dan kalian bisa report dan kalian bisa voting seperti biasa untuk siapa yang killernya, dan kalian bisa chatting dengan orang-orang yang lain yang sudah mati di buku rak buku ini. Nah, berikutnya ini adalah killer ini bisa membunuh orang. Yang pertama, kedua dia bisa ke trapdoor, ketiga dia bisa pasang bom. Nah, pasang bom ini dia bisa pasang ke tiga titik, jadi dia bisa ledakin bersamaan. Nah, nanti yang sebagai tukang masyarakat nih harus cepat-cepat defuse itu bom. Jadi kita kelarkan misi dengan mendefuse. Ini lebih susah jatuhnya dari Among Us, karena killer nih selain membunuh dia bisa pasang trap. Kalau kita kekurangan orang untuk lepasin itu bom, wah susah juga, kita bakal kalah. Nah, ini aku coba dulu, kita jadi orang. Cari nih. Ini aku main di LD player ya. Ini misi kita. Ini seperti biasa kita pindai barang-barang ya. Yang menurut yang di foto ini milik dia. BTW game ini memang sedikit kecil ya suaranya. Ini yang masih hidup. Ya, kita bisa lihat yang masih hidup atau tidak. Kita ke buku. Kita ada surat apa nih? Oh, cepat sekali. Cuma disipindai. Nah, kita bisa jalan mic. Chat dengan... Ini untuk kita aja ya, chatting dengan mereka. Saya misi nggak terlalu banyak sih. Ada orang. Misinya lebih gampang sih dari Among Us. Kita ambil dulu. Oh, bisa makan. Aku baru coba game ini 2 kali dan menurut aku ini sangat sangat bagus, dan koneksinya juga enak. Bisa kalau kalian mainnya kadang koneksinya suka kacau kan, tapi ini enggak. Ini selama aku main sih lancar, terus orangnya juga kayaknya enak untuk diajak berbaur. Oh, ini sini ada jalan tapi sini enggak. Ini kayaknya ada yang sudah mati ini pasti, cuma enggak tahu siapa yang mati. Kita kelar satu misi ini, terus kita coba cari keliling cari orang ya. Nah, misi kita sudah selesai. Kita coba cari orang dulu. Lihat. Where is the body? Kita tanya ya, di mana ya? I saw Nick's go there.
Menurut dia niks. Kalau menurut mereka sih next, tapi next bestie bilang kalau next itu bukan, tapi nice bestie bilang next itu tidak mengerjakan teks. Oke, kita juga next, kita percaya aja dulu. Berarti kalau bukan next berarti duke ya, kalau tidak bestie. Coba-coba aja dulu. Ini kalau dia sudah terpilih, dia nanti ada warna-warna gini. Wih, benar. Gila orang nih. Hebat juga. Gila orang nih, pandai juga ya. Gak bisa langsung tahu. Game ini cepat juga sih, termasuk cepat menurut aku. Nah, kita akan coba sekali lagi main. Wah, halo. Oh, halo. orang random. Halo, halo. 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 Kita coba cari lagi. Ini kita jadi tukang killer ya. Jadi tukang killer kita pasang-pasang dulu bom. Ya pura-pura dulu kerjain fake test. Hah, dua orang AFK nih. Kita biarkan dulu seorang sini. Kita cari yang lain dulu. Sambung. Kita sabotage sih, sabotage. Benerin. Ini tadi CCTV masih ada orang deh. Nah, ini sekolah ya. Dia tiba-tiba langsung ngevote aja, halo. Gak ada bilang apa-apa. Harusnya dia ngomong sesuatu dong. Halo. Kayak next tahu sih kalau kita pelakunya. Milo. Wah, gua kena. Wah, mereka tahu gila. Kok mereka bisa tahu ya? Padahal gua kan enggak. Gua selalu kerjain misi sih. Harusnya gua bunuh Nix dulu ya tadi ya. Gua masih ragu-ragu. Tahuan dong.
Wah, rank gua turun. Oke lah. Ini misinya. Nah, untuk kalian yang mau main game ini bisa download di Play Store atau iOS. Ini seru kalau kalian bisa ngajak-ngajak kawan untuk bermain juga. BTW di game ada Battle Pass. Masih season 1. Kalian lihat di kanan atas tuh season 1. Nah, ini Battle Pass-nya. Kalian bisa dapat karakter Ryu ini. Terus ini adalah set-set topinya. Set topi, sayap. Dan ya, untuk kalian yang main free, kalian bisa juga dapat sayap ini. Tadi ada bertulisan free. Free itu untuk kalian yang free player yang tidak membeli, kalian bisa dapat sayap juga, tapi level 27. Hadiah utama sih sayap sih gue lihat. Ini sayap rare eksklusif. Nah, jadi untuk kalian yang ingin main, yuk main sini dan add gua Peter Firia. Nanti kita main sama-sama. Wah, ada kayaknya bisa deh. Nih. Player ID gua. Ini player ID gua. Nanti paling chatting aja. Untuk kalau untuk kalian mau main bisa join di Discord. Gua ada tulis di description Discord-nya. Nanti chat aja di sana. Nanti kita mabar bareng. Oke. Okay. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih.